Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan dan juga berkongsi tentang cara untuk menjadikan Google Meet kita lebih menarik, di mana ada background virtual effect. Jadi saya akan tunjukkan, selain daripada kita guna snap camera, saya rasa guna Google Meet ni agak mudah. Jom kita saksikan. Okey ya, mula-mula kita pergi ke Chrome, Google Chrome ya. Dan kita type web store. Okey. Kita pergi ke Chrome Web Store. Okey, dekat Chrome Web Store ni kita install, kita type visual effect. Visual effect. So ni dia, kita ada visual effects for Google Meet. Okey, saya tunjuk ini ya. Visual effects for Google Meet ada dua. Jadi kita pilih ni sebab dia banyak virtual green screen, blur, pixel, dia banyak lagi effects eh. So kita pilih yang ini. Dan kita add to Chrome eh. Extension. Okay, hari ni ya, saya nak share tentang satu feature dalam Google Meet, di mana kita boleh ubah background Google Meet tu. Ya, contohnya kalau kita biasa Google Meet, ya. Akan ada background yang biasa lah. Background kita macam ni, biasa. Contoh kalau kita berada di dalam bilik kan, so itulah background dia. Dan kita dah pasang ni kan, visual effects background ni. So ni lah, visual effects background ni automatic ada pada kita punya bar kat atas ni. Dan kita boleh lihat kat tepi ni. Okay, ini kalau kita nak blur, background dia blur. Ya, kita tunggu sampai ada keluar tick ya. Ada keluar tanda tick ni. Maksudnya background dia akan blur lah, macam tu. Okey. Kalau kita tak nak, okey, blur. So tak nampak langsung. Okey. Kalau kita nak bubbles, okey, ini ada ciri-ciri yang ada pada feature pada Google Meet sekarang ni ya. Okey, kita nak contrast, okey, macam tu. Okey, kalau kita nak ada cube, maksudnya muka kita ni ada pergerakan dalam cube lah. Kan, macam ni. Okey, so dia ada pergerakan begitu. Okey, kalau kita tak nak, kita boleh try 3D movie. Okey, bentuk macam tu. Ya, ada color-color sikit tu. Okey, donation pula. Okey, donation ni sebenarnya macam iklan lah kotnya. Jadi dia terbalik ya. Jadi kita kena, nantilah saya ada, kita boleh ubah ya, supaya tulisan tu tak nampak terbalik tu. Kita guna cap wing nanti ya. Tapi kita boleh ubah dia punya tulisan ni, kita boleh nampak ya. Okey, tu nanti dalam tutorial akan datang lah ya. Okey, ni flip. Okey, ini freeze, tak bergerak. Okey, inverse, macam tu pula eh. Okey, insane, macam hantu pula kan. Okey, tu insane. Okey, rainbow, ada color-color rainbow sikit lah. Itu patutkan color 7 warna kan. Okey, so nampak cantik sikit lah kan. Okey, pixelated, macam ni eh. Nampak macam blur-blur sikit. Okey, soft focus, tu dia lah. Kita boleh control sini eh. Kita nak macam mana ya. Yeah. Okey, sama juga dengan text display ni, dia may seem flip lah. Jadi katalah kita nak type terima kasih kan. Terima kasih. Jadi dalam keadaan terbalik. Jadi sebenarnya kita boleh ubah ni. Kita boleh guna side cap wing ya. K-A-P-W-I-N-G. Nanti saya akan tunjuk tutorial dia. Jadi dia akan dapatlah display ni apa.
Ya, dalam keadaan tidak terbalik. Kita boleh ubah, eh. Okey, green screen. Okey, green screen ni contohnya, kalau kita ada background. Okey, ni saya kata background. Contoh kita background di dalam living room. Okay, kita tengok, ya. Dan jangan lupa kita kena tanda virtual dan kita kena tickkan pada green screen tu. Jadi itu dia. So sekarang ni kita seperti berada di ruang tamu rumah. Kan? So kita berada di dalam ruang tamu rumah, kan? Jika kita nak ubah background pun boleh. Kita lah dalam lecture hall. Okey, so dalam lecture hall ni dia. So macam seolah-olah kita berada di dalam lecture hall. So kita boleh ubah lah, ya. Dan juga contoh kalau nak tukar, okay, kita lah berada di sekolah, katakan. So seolah-olahnya saya sedang berada di sekolah saya, macam tu, ya. Jadi inilah featuring-featuring dia yang ada. Okay, face filters pula. Okay, kalau kita tak nak balik semula. Okay, ini yang biasalah, yang sunglasses, ya. Dia nampak macam kita pakai sunglasses. Jadi dia macam kalau snap camera lagi banyak lah, kan. Okay, kalau graduate, okay, nampak tak macam pakai, okay, macam tu, graduate ni topi, kan. Okey, ataupun hello. Okey, hello ni dia macam satu ring kat atas tu. Okey, tu hello. Okey, soon mom. Jadi sebenarnya kalau kita guna snap camera lagi banyaklah. Ya. Jadi tengoklah mana kita boleh ambil gambar. Jangan lupa tekan virtual dan juga green screen, dan kita seolah-olah berada di background yang yalah, dia menariklah, kan. Ha. Student pun boleh tengok menarik di situ. Okey, sekian. Itu saja, ya, yang ingin saya share. Okey, so sekian. Terima kasih.